Terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Fung sebab Prof. Fung yang saya kenal kebetulan kami berada satu kampus, satu fakulti yang selalu berkomunikasi dan atas kekurangan saya selaku orang aktivis di dalam pentas dan saya bidang saya adalah menari. Kebetulan dalam fakulti kami memiliki suatu program seni kreatif dan tarian menjadi salah satu mata pelajaran yang perlu disampaikan ke pelajar. Sepanjang ini memang masalah kita yang kita menghadapi pelajar adalah ukuran pandai, tidak pandai, kurang pandai tentang kepahaman menari. Tapi itu boleh diajar langsung, karena itu adalah tugas kami. Kami mempunyai cara untuk mendekati pelajar, bagaimana supaya mereka memahami apa itu tarian dan apa itu menari. Jadi agak berbagai. Tapi dalam tiba-tiba kita seperti ada bom atom yang sampai ke kita, dan saya kembali kepada diri saya yang serba kekurangan dari pengetahuan saya menggunakan internet. Itu saya rasa yang macam, ini adalah seperti kiamat untuk saya. Saya tidak tahu macam mana berkomunikasi dengan pelajar, dan tidak tahu bagaimana operate komputer internet yang lebih bagus untuk mencapai niat saya berkomunikasi dengan pelajar. Karena saya seorang seni, performer, saya seorang choreographer, saya mempunyai latar belakang pemikiran orang seni, kreatif. Jadi saya tidak duduk diam. Saya pikir sewaktu perkuliahan ataupun waktu tugas-tugas harian, kalau saya menghadapi masalah internet dan kepahaman dari segi menggunakan internet, saya akan pergi ke kawan untuk meminta pandangan, meminta tunjuk kepada kawan bagaimana mengatasinya. Tetapi kali ini, dengan kawan pun saya tidak boleh berkomunikasi untuk dekat pun. Kalau call pun agak berbeza kalau kita menggunakan laptop, duduk sama-sama, diselesaikan sama-sama, dia akan boleh selesai. Tapi dengan phone, dia tidak akan paham. Apalagi saya agak lemah menggunakan aplikasi itu. Tapi saya pikir itu bukan alasan untuk saya diam. Justru itu saya memikirkan metode menurut saya sebagai seorang performer, bagaimana saya masih terus menjalankan aktiviti saya berkomunikasi dengan pelajar tahun 1, tahun 2, dan tahun 3 yang saya kendalikan. Saya menggunakan yang paling mudah, handphone. Saya hanya menggunakan handphone dan saya tengok di situ ada WhatsApp, ada kamera. Dan saya hanya menggunakan rekaman diri saya rekam. Kemudian saya hantar ke pelajar-pelajar saya yang jumlahnya yang kecil lebih mudah. Tetapi kalau jumlahnya seperti asas seni tari contohnya. Asas seni tari dia ada 113 orang. Dan untuk mengirimkan semua dalam Google Meet atau Google Zoom pun agak susah. Apa yang saya buat, saya bagikan dalam satu kelompok kecil dan saya hantarkan rekaman video saya itu untuk mereka dengar, mereka pahami dan mereka membuat apa yang menjadi tugasan kepada mereka. Ada waktu saya akan menggunakan Google Meet untuk berkomunikasi, tetap kita akan menghadapi masalah yaitu komunikasi seperti yang berlaku sekarang ini, sedang berlaku kita sekarang. Walaupun kita berada di dalam satu universiti, satu kampus, mungkin berada satu di kawasan bandar, tetapi masalah internet teknologi ataupun masalah technician itu sangat bermasalah. Bayangkan kalau kita yang berada di depan kamera sekarang berurusan dengan cuma berdiskusi, mendengar pandangan pendapat pun menghadapi masalah dari segi gaung, kadang-kadang boleh hilang suara segala macam, apalagi mereka yang tinggal jauh di pendalaman di luar bandar, itu akan jauh lebih bermasalah. Apalagi bidang saya adalah praktikal, bukan boleh ditulis, dihantar, difahami, dan dihantar pulang. Saya harus melihat bagaimana mereka melakukan tugas-tugas mereka. Jadi kadang-kadang untuk pelajar asas seni tari, daripada apa yang pernah saya ajar di kelas,
saya hanya memberikan mereka rekaman video saya ataupun tulisan saya di WhatsApp ataupun di email. Saya hantarkan ke mereka dan mereka akan hantar kepada saya balik tentang apa yang harusnya mereka lakukan, tunjukkan kepada saya supaya pembelajaran itu tetap berjalan. Mungkin salah satu yang boleh saya kongsikan, yaitu dalam asas netari, adalah saya mengajar pelajar untuk memahami apa itu pergerakan tarian sebelum menari. Jadi masalah saya adalah sewaktu di studio, saya menghadapi pelajar yang bukan latar belakang performer, no knowledge of dancing, langsung. Dan ada yang pertama kali masuk ke studio pun blank, takut untuk bergerak. Jadi apa yang saya boleh buat adalah dengan memberikan mereka pendekatan untuk memberikan mereka latihan-latihan kecil, yaitu keyakinan. Nah itu saya buat itu supaya mereka lebih cepat. Nah itu yang menjadi mereka itu. Itu kemudian mungkin ada beberapa ada lagi, yaitu waktu saya kepada second year, saya pengantar drama tari, mereka harus membuat banyak tugasan-tugasan, tetapi mungkin saya tidak dapat menunjukkan secara sepenuhnya. Begitu juga pelajar tahun akhir, di mana mereka harus membuat tugasan-tugasan mereka yang perlu dikembalikan ke saya. Namun saya pikir tetap masalah komunikasi internet itu menjadi penghalang. Mungkin Dr. Net, boleh saya tunjukkan view saya punya tugasan yang saya sampaikan ataupun tak payah? Katanya Dr. Net, boleh tak saya tunjukkan? Ini adalah tugasan yang saya berikan kepada pelajar tahun 1, yaitu mempelajari tarian Sumazau. Maaf, tunggu sekejap sebab ada masalah technical. Tapi saya akan tunjukkan bahwa ini adalah bagaimana saya memberikan tugasan itu dihantarkan ke pelajar supaya mereka mengerti apa yang mereka perlu lakukan di tempat masing-masing. Jadi ini semua masih tergantung bagaimana keadaan kekuatan teknikal mereka boleh menerima atau tidak. Jadi itu sangat-sangat ditentukan oleh keadaan kemampuan teknikal itu sendirilah. Ini adalah asas asas seni tari dan ini kita memberikan tugas tentang tarian Sumazau. Seperti ini. Ini adalah suatu proses mereka menghafal, memahami gerakan yang tidak seperti biasanya mereka lakukan di dalam studio. Itu mungkin salah satu sih. Nah. Dr. Kanda boleh dengar kah? Sudah share. Minta maaf, masalah teknikal. Ini adalah untuk pembelajaran asas seni tari tentang tari Zapin yang saya rekam dan hantarkan ke pelajar untuk mereka mempelajarinya di tempat masing-masing. Setelah itu mereka harus menunjukkan hasil rekaman mereka yang harus dikembalikan kepada saya. Salah satu yang mungkin saya tunjukkan adalah tentang bagaimana mereka menunjukkan tentang kepahaman mereka tentang tugas yang saya berikan. Ini adalah asas untuk mereka memahami tentang pergerakan dan bukan menari. Dan ini adalah proses awal untuk mereka mengenali tarian tanpa harus menari, tapi dengan pergerakan.
Ini adalah pelajar tahun 2, di mana mereka menyampaikan tugasan dalam bentuk pergerakan, yaitu membuat karakter orang gila. Nah, orang gila yang mereka harus tafsir, karena ini adalah penting proses untuk mereka mencobanya, sebab dalam pembentukan hasilnya mereka harus mencari pengalaman untuk memahami bagaimana membentuk suatu karakter tari dalam itu. Ini ya mungkin saya beri tunjukkannya lebih banyak, tapi saya kira waktunya agak terbatas. Saya pikir saya merekomendasikan bahwa dalam tari, dalam kami punya program tari, banyak program yang telah kami lakukan dan hingga ke peringkat antarabangsa, di mana kami berinteraksi. Saya sempat berinteraksi dengan kawan-kawan di luar sana dalam satu program sujud bumi dan juga COVID-19 melalui medium internet. Itu yang saya lakukan sepanjang COVID-19 ini. Tapi sebelum itu, kami juga pernah menghantar pelajar-pelajar kami ke luar negara sampai ke LA dan menjabat gold medal daripada dance dan juga music. Dan ini satu pencapaian-pencapaian saya kira perlu dibanggakan oleh program seni kreatif, khususnya tarian, yang membawa persembahan-persembahan ke luar negara, baik secara live, membawa mereka ke sana, ataupun dalam COVID-19 ini kita menggunakan sistem yang sangat sederhana, tapi kami tetap boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan di luar negara. Saya kira sampai situ dulu. Mungkin dalam kita punya sesi suara, berkongsi lebih banyak. Terima kasih.